Oke, sekarang kita tukeran aja kalau mau. Emang bisa di sini loh. Ya iya. Ya udah. Buktiin lo, berani. Lu jadi tukang buah. Kalau misal lu emang berani ngejalanin bisnis ramal, kenapa enggak? Nah, ya udah, pin buah lu buat gue. Ya elah, baru satu. Satu tapi sejuta lah berapa. Jangan itu loh, Ken. Ah, siapa lagi? Kalau di keamanan lo, cepet kalau mau aman, mau lancar, usaha lo. Bro. Timpe aja pakai ginian, Bang. Kenapa sih marah-marah? Kenapa sih galak sekali? Saya yakin kamu sedang tertekan sekali. Kamu pasti banyak masalah. Kamu sedang tertimpa musibah. Gak apa-apa. Orang tertekan biasanya frustasi, gak bisa mikir, dan biasanya menjadi marah-marah seperti sekarang, ya? Kok lu tahu sih? Lu tertekan. Nah, cerita. Bos gua minta storannya gede banget. Istri gua minta belanja. Jadi gua stres. Tenang. Masalah ini sebetulnya gak apa. Ini masalah zodiak, Pak. Zodiak Bapak apa? Leo. Leo lambangnya singa, Pak. Makanya orang-orang ngelihat muka Bapak kayak singa, Pak. Mukanya galak, mukanya sangar, makanya Bapak selalu tertekan. Nah, saran saya, Bapak lebih baik ganti zodiak, Pak, dengan Aquarius. Supaya rasanya lebih sejuk. Supaya muka Bapak itu rasanya dingin seperti di banjir air. Supaya mukanya itu menjadi senyum terus, hangat. Gitu. Coba senyum. Aduh. Aquarius syaratnya begini nih. Nah. Kurang alami senyumnya. Ditarik lagi nih, tarik lagi. Senyum lagi. Senyum, Pak. Senyum. Senyum. Ketebelan pipinya. Udah mentok nih. Tapi gak dapet senyumnya. Pake cara lain. Senyumnya tampak tidak alami, kurang, Pak. Kurang, Pak. Ya. Nah, senyum. Kalau seperti gini orang pasti akan suka sama Bapak. Tapi kalau ngomongnya kalau gitu. Saya nggak nyuruh Bapak ngomong, saya nyuruh Bapak senyum. Kalau senyum lebar gini bagus nih, Pak. Oke deh. Ya? Oke deh. Thank you. Oke. Main karet. 2-0. Bisa nggak lo? Udah deh. Bisa nggak lo? Dengerin ya. Bisnis tipu gitu mah doang, gue juga bisa. Enak aja main tipu, dari mana? Itu namanya bisnis speak. Tapi tetap ini membutuhkan kemampuan acting. Acting. Oke, sekarang kita tukeran aja kalau mau. Emang bisa di sini loh? Ya iya. Ya udah. Buktiin. Lo, berani. Lo jadi tukang buah. Kalau misal lu emang berani ngejalanin bisnis ramal, kenapa enggak? Nah yaudah, gue pasti akan mendapatkan pelanggan lebih banyak. Ah, banyak ngomong lo. Ini emang suruh gitu. Nih, pakai nih sarung. Lu. Ya elah. Lu jalanin bisnis gua. Kalau lu lebih laku dari gua salut deh. Pastinya. Sono lo. Weh, ada yang kurang. Ini kutil buat lo. Bisa banget dia gue nempelin. Lu lihat lo. Abrakadabra, hokus pokus. Tukang ramal mana? Tukang ramal. Mau komplain kan? Tukang ramal. Hajar emang. Aja, Pak. Hajar tuh orangnya tuh. Tukang ramal. Hajar, Pak. Gua tukang ramal emang. Hajar. Tukang ramal kan? Bohong kan? Iya, tukang ramal. Terima kasih, tukang ramal. Terima kasih. Terima kasih karena saya berganti pieces. Jadi bisnis, wah saya mempunyai ide bisnis yang baru. Bisnis apa? Salon ikan. Iya. Jadi ternyata ikan-ikan yang hidup di dunia sekarang itu sangat menginginkan kecantikan. Dia perlu manicure, pedicure, cream bath, massage, itu semua datang. Ikan hiu semua datang. Semua datang. Terima kasih. Laku. Makanya saya mau mengucapkan terima kasih dan memberikan uang. 4 juta rupiah. Terima kasih Mas. Iya. Saya tukeran. Ramalan saya memang tidak pernah meleset. Terima kasih. Iya. Monggo. Saya mau bisnis lagi. Iya. Duit gua dong. Enak aja. Tukeran lagi loh. Enak aja. Tukerin lagi. Tukang ramal gua mau ngapain loh. Dia udah kebantuin gua loh. Enak aja. Saya